Apa hal yang paling dalam, pelajaran yang paling dalam lo temuin di fase lo menghilang? Karena pasti kan lo menemukan banyak orang dengan permasalahan yang bisa dibilang mungkin lo kayak jadi berkaca juga, wah gila ada yang ternyata masalahnya kayak gini segala macam, atau lo merasa masalah mereka jauh lebih berat segala macam. Jadi dengan fase gue hura-hura dan segala macam itu, mau nggak mau dengan lo hura-hura lo kan berarti membuang banyak uang. Oke. Dengan membuang banyak uang, harta lo habis, bahkan lo punya hutang piutang kredit card dan segala macam yang akhirnya membludak dalam hidup lo. Lo bayangin kalau lo punya hutang kredit card, wah sejuta ya bermasalah, gimana 1 miliar kan, kayak gitu kan kasarnya. Jadi hal itu yang membuat gue akan gue harus hidup bener, bukan berarti karena gue punya masalah akhirnya gue hidup bener, enggak gitu. Mungkin memang awal-awalnya orang berpikir bahwa ah lu pas lagi punya masalah aja akhirnya lu coba hidup bener sekarang kayak gitu. Kita juga kalau lu udah masalah lu beres, lu balik ngaco lagi. Masih banyak orang yang berprasangka gue akan seperti itu, tapi kita lihat aja kata banyak. Maksudnya sampai saat ini aja teman-teman di komunitas gue, kayak teman-teman dari si Superglad, gue kemarin abis workshop dengan si Superglad, mereka merasa wah berubah secara ininya. Tapi seorang Giok masih ngomong, "Tah juga kalau udah beres, balik lagi dia, ya nggak eh," gitu. Masih kayak gitu, udah gue mau ketawa-tawa aja gitu buat gue. Ya, ini justru gimana lo ngebuktiin juga kan ke lingkungan lo kan.